Pak, nih lihat pasangan burung murai batu lagi mandi. Pasangan poligami bersilangan dengan rujukan teman-teman poligami jumbo. Yang di dalam itu 4 betina, 3 murai batu, 1 burung trucukan teman-teman. Sebelahnya itu masih ada istrinya lagi, itu lagi e-bending kecabut ekornya. Kita karantina, nah besok kita masukkan lagi jadi 5 teman-teman. 1 pejantan, 5 istri teman-teman. Unik dan menarik teman-teman itu. Lagi mandi teman-teman. Lihat. Pasangan paling unik dan langka ekstrim. Pasangan paling ekstrim teman-teman. Tuh trucukannya mau mandi teman-teman. Burung trucukannya mau mandi. Tuh. Nah, tuh mau mandi lagi teman-teman. Tuh lihat. Mau mandi lagi tuh ekornya klewer-klewer teman-teman tuh ekornya klewer-klewer tuh dengan rujukan tuh mesranya sama burung induk kebon teman-teman tuh sama burung induk kebon tuh. Pasangan unik dan langka teman-teman. Persilangan poligami ekstrim ini namanya teman-teman. Nah, tuh cet gitu. Nah ini istrinya satu kita pisah teman-teman. E-bending ini nelur kemarin, nelur e-bending teman-teman. Kita obatin pakai minyak kelapa sama minyak kayu putih berontak kecabut ekornya. Rujukannya teman-teman. Rujukannya ini cina lalat tuh. Nah, tuh. Nah, action tuh. Action sini tuh. Tuh teman-teman tuh action dia teman-teman tuh terucukannya action tuh pejantannya ekor klewer-klewer teman-teman ekornya 23 up persilangan paling ekstrim pertama di Indonesia tuh mandi lagi dia tuh di syuting juga nyantai dia teman-teman karena ini udah kayak burung perumahan teman-teman jadi udah berinteraksi sama kitanya dia udah nyaman tuh persilangan paling ekstrim pertama di Indonesia teman-teman dari ASBF. Pasangan paling unik, ekstrim dan langka teman-teman. Biasanya murai batu suka bantai pasangannya kalau nggak jodoh. Tuh mandi lagi, pejantannya, ekornya itu teman-teman klewer-klewer. Tuh,
mandi lagi. Tuh ekornya murai bahorok, kaki hitam, badan besar dan panjang teman-teman. Ekornya klewer-klewer. Ekor 2-3 up teman-teman. Yang sini ini betina paling ganjen ini teman-teman. Ekornya 14 ini betina ini teman-teman. Ganjen banget itu. Dia paling galak kemarin teman-teman. Ganjen galak ini teman-teman. Paling ganjen ini ekor betinanya 14. Luar biasa unik ini, terucukannya dimanjain ini teman-teman. Iya terucukannya mau mandi juga itu teman-teman. Wit tercekanya. Ini perawatannya dari loloan teman-teman, dari kecil semuanya ini teman-teman, hasil kebun sendiri teman-teman ini. Makanya kita buat eksperimen, ternyata mau berjodoh dan mau bertelur teman-teman. Kalau terucukannya belum pernah bertelur ini. Ini murainya baru mabung pertama teman-teman. Pasca mabung ini. Kemarin pada bertelur e-bending teman-teman. Semua e-bending, mari kita bongkar, kita jemur teman-teman. Kita jemur, kita mandi, kita rawat. Penyebab e-bending itu karena kurang kalsium dan kurang penjemuran, kurang sinar matahari. Nah, kalau e-bending itu resiko besar kematian teman-teman. Untuk mengatasi e-bending itu menggunakan minyak kayu putih dioleskan di dada biar menghangat, dan menggunakan minyak kelapa di pantatnya untuk mempermudah keluar telurnya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita mandiin lagi nih teman-teman. Iya. Pasangan paling ekstrim di pertama di Indonesia. Persilangan poligami. Burung murai batu bahorok ekor panjang dengan burung terucukan. Mesranya dia teman-teman. Oke
Oke teman-teman, salam sukses Kicomania dan salam lestari untuk suhu-suhu penangkar di Nusantara dan dalam negeri maupun luar negeri. Salam sukses, semoga penangkaran peternakannya beranak pinak penuh berkah. Amin.